Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Dinas Perhubungan Kota Magelang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 84, Magelang Selatan. Dinas Perhubungan Kota Magelang merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kota Magelang didukung oleh SDM aparatur yang memadai, khususnya untuk masing-masing bidang secara teknis dan sekretariat secara administrasi. Saat ini, kami senantiasa bersinergi dengan stakeholder untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat demi mewujudkan transportasi berselamatan di Kota Magelang. Kami, Dinas Perhubungan Kota Magelang, mempunyai slogan handal, profesional, dan berdaya saing tinggi dengan harapan semua unsur di Dinas Perhubungan Kota Magelang dan stakeholder bisa bersinergi, bersatu padu, dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga tercapai tujuan. Sekretariat membagi tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan teknis administrasi, penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan. Bidang lalu lintas memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pengawasan, pengaturan, dan pengendalian lalu lintas melalui ATCS, memberikan rekomendasi antar lalu, melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas, menyelenggarakan penertiban kawasan tertib lalu lintas, pengelolaan parkir, dan penerangan jalan umum. Bidang angkutan dan sarana memiliki tugas pokok dan fungsi laksanakan pengujian kendaraan bermotor, serta pemastian kelaikan jalan kendaraan bermotor wajib uji di jalan dan terminal. Menyelenggarakan perizinan, pengawasan, dan penertiban kendaraan angkutan umum perkotaan.